Semua anggota tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, ingat, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di dunia ini. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Al-yawma naqtimu ala afwahihim." Pada hari itu kata Allah, kami akan menutup mulut-mulut mereka. "Wa tukallimuna aydihim," tangan-tangan mereka Akan berbicara kepada kami kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum. Dan kaki-kaki mereka pun akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana kaki itu melangkah. Apakah dia melangkah ke masjid. Atau ke melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah sekalian. Kulit-kulit kita. Semua kulit kita. Yang ada di badan ini yang membungkus. Ya tulang dan daging kita semua kulit ini ingat jamaah sekalian akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa qalu li juludihim dan manusia pada hari kiamat akan berkata kepada kulit-kulitnya akan berkata kepada kulit-kulitnya limashahidtum alaina wahai kulit kenapa engkau begitu tega berbicara di hadapan Allah Kenapa engkau permalukan saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Apa kata kulit Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyuruh saya berbicara Allah membuat saya bisa berbicara, berbicara Dan Allah yang menyuruh saya berbicara Membeberkan kejelekan-kejelekanmu di dunia Maka jamaah sekalian Kita bisa bersembunyi dari pandangan manusia Tapi ingat Seluruh anggota tubuh kita Kelak di hari kiamat akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeberkan segala kejelekan-kejelekan yang kita lakukan di dunia ini.